Kita masih di Arek News, walau Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menghadiri haul ke-27 pendiri Yayasan Taman Pendidikan dan Sosial Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Abdul Wahab Turham. Dalam pidatonya, Kofifa menyampaikan bahwa pesantren merupakan bentuk pendidikan yang maju dalam hal kemampuan di industri masa depan. Bertempat di Aula Yayasan Khadijah Jalan Ahmad Yani Surabaya, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menghadiri haul ke-27 Kiai Haji Abdul Wahab Turham, pendiri Yayasan Taman Pendidikan dan Sosial Nahdlatul Ulama atau YTPSNU. Dalam pidatonya, Kofifa menyampaikan bahwa pesantren merupakan bentuk pendidikan yang maju dalam hal kemampuan di industri masa depan. Dalam kesempatan itu, Kofifa juga sempat mengangkat masa ketika masih menjadi santri di Sekolah Khadijah Surabaya. Pada saat itu, Kiai Haji Abdul Wahab Turham mengajarkan berbagai jenis kitab yang tidak diajarkan di sekolah biasa. Katanya beliau itu kan kitabnya banyak, kamu mau belajar kitab apa? Kan saya dari SMP kelas 1 di sini, saya minta aja itu yang paling tebal. Yang paling tebal itu Al-Munjid Fil-Lughah Wal-A'lam. Nah, itu yang biasa beliau ajarkan. Nanti berikutnya, Hafifa, ini hadis Arba'in Nawawi sudah apa yang kamu hafal, Sakila gitu. Nah, nanti saya biasa dites menghafal Arba'in Nawawi, saya dites menghafal Aqidatul Awam. Jadi ya, banyak hal yang saya memang mendapatkan pembelajaran langsung dari beliau. Hafifa berharap ketika murid-murid pesantren mengenal ahli sunnah wal jamaah, ke depan dapat menjadi kekuatan di Yayasan Taman Pendidikan Nahdlatul Ulama Khadijah. Dari Surabaya, Eko Widodo, Arek TV melaporkan.